Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh para terkasihku dimanapun kalian berada ya, dari mancanegara di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Dan semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tersurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di waktu yang lagi asik-asiknya ya, lagi berakhir pekan ya, maka aku coba kasih kajian yang tidak, sebetulnya ya enggak juga ya, tetap aja mengajak kita berpikir sih ya, tapi yang sedikit lebih soft mungkin begitu ya, sehingga akhir pekannya juga bisa dinikmati, ngajinya juga tetap berjalan ya. Oke, aku akan kasih tajuk ya, mencari arti an ya. Mencari arti an ya. An. Ya. Dia sebetulnya dibaca an ya. Tapi ya inilah sulitnya menjelaskannya ya. Tapi karena dia langsung bertumpu kepada ta, jadinya menjadi ang ya. Kita mencari ya. Sorry. Semoga ini enggak lama-lama ya, agar akhir pekannya bisa tetap berjalan ya. Mencari ya arti ang. Ini ya, ang, ang ya. Ang. Ang. Ya. Mencari arti ang. Kalau arubiumnya dia begini, alif nun ya. Jadi ini ang ya. Cuman karena di sini ada ta, nanti itu ada tamida, ada ta ya. Ya. Ada ta kan. Jadi dia menjadinya bukan an tapi ang. Ini gimana? Ini sulitnya kalau bahasa itu ya, kalau nggak ditulis gini. Jadinya dia ang, harusnya an. Ya. Kita akan mencari arti ang itu apa, gitu, ya? Ang itu apa sih artinya, gitu? Oke, karena kalau kamu tidak paham, kamu akan bingung memahami Quran surat An-Nahl ya. Surat yang ke 16 ya, ayat yang ke 15 sama Quran surat Al-Anbiya surat yang ke 21 ayat yang ke ke 31 ya. Di sini ya, di surat yang ke 16 ayat yang ke 15 ya, ang itu diterjemahkan agar tidak ya, ini ya, di sini agar tidak ya. Sementara di surat 2131 ya, ang itu bahwa atau supaya, sama saja dengan agar ya, bahwa, agar atau supaya ya.
Di sini diterangkan bahwa supaya begini dia. Garis miring supaya. Ya, supaya agar atau bahwa itu tidak ada masalah, maka kalau kita hapus supaya lebih gampang dipahami, ini menjadi tidak, ini menjadi supaya. Ya, pertanyaan gue, sama nggak antara tidak dan supaya itu? Itu kan dua kutub yang nggak bisa ditemukan, ya. Satu ke utara, satu ke selatan, satu ke barat, satu ke timur, nggak ketemu itu. Ya, antara tidak dan supaya itu nggak bisa ketemu, ya. Tidaknya ke sana, supayanya ke sana. Ya, nggak ketemu nih. Ya. Oke, sekarang coba kita baca di, jadi gini, ya. Tidak itu versus dia dengan supaya. Ya. Dia dengan supaya ini nggak bisa rukun, ya. Tidak itu menjadi versus dengan supaya. Kenapa ang di sini diartikan tidak, di sini diartikan supaya? Itulah yang aku bilang, ya. Perlunya original text, kembali ke original text, kembali ke original text. Kalau aku ngajar Al-Quran, kembali ke original text seperti ini. Belajar Bible, kembali ke original text. Karena kalau kita tidak tunduk terhadap original text, itu bisa kemana-mana artinya. Dan bisa bubar itu. Nggak jadi dandanan, dedel, duel, rata-ruat. Ya. Maka kalau kamu hanya bermodalkan terjemahan, kamu baca surat An-Nahl, surat 16:15, ya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wa alqa fi ardi rawais, ya, antamida bikum wa anharo wa subulal la alakum tahtadun, ya. Kalau kita terjemahkan, ini depak dulu ini, ya. Ini yang bermasalah terjemahannya ini, ya. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, ya. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Ya. Di sini dijelaskan, ya. Di sini tidak, tamidi itu goncang, ya, tidak goncang. Ya. Terlepas tamida itu benar diterjemahkan goncang atau tidak, itu nanti, ya. Itu nanti step berikutnya. Yang penting kita menyelesaikan ang ini dulu. Di sini krusialnya di sini, ya. Jadi aku ulangi, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, dan dia menciptakan dalam kurung, ya, sungai-sungai, ya, sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Hati-hati jalan apa, sungai apa, ya. Tapi itu nantilah, kita fokus ke ang dulu, ya. Oke, jadi di ang ini diterjemahkan tidak goncang. Ya. Tidak goncang. Oke. Sekarang kita ke Al-Anbiya 21:31. Aku bacakan, "Wa ja'alna fil ardi rawaisya
Angtamida sama. Angtamida ini juga angtamida, ya. Angtamida bihi waja'alna fiha fi jajang subulal la'alahum yahtadun, ya. Jadi substansinya sama ini, ya. Dan kami telah menjadikan di bumi itu gunung-gunung yang kukuh agar dia, ya, agar dia ditambah-tambahin begini, agar dia tidak, ya, di terjemahan ini kacau ini terjemahannya ini, agar dia tidak, ah, ditambahin gini, tidak guncang, ya, tidak guncang. Jadi di sini diterjemahkan, ya, tidaknya itu dikurung dia. Tidaknya dikurung. Ya, agar dia tidak goncang. Sementara, ya, aku bacakan semuanya dulu, ya. Dan kami telah menjadikan di bumi, di gunung-gunung yang kukuh, agar dia tidak goncang bersama mereka, ya. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. It's okay lah, enggak ada masalah, ya. Jadi di sini, ya, diterjemahkan tidak, ya, tidak dalam kurung goncang. Sementara kalau kita cari itu berasal dari ang ini loh, ang, ya, ang, dari ang itu artinya sebetulnya dia bisa supaya, bisa tidak, kok jadi begitu? Paham maksudnya? Sebetulnya ang, makanya kita cari arti ang ini sebetulnya apa? Kalau dia menjadi agar supaya, ya, berarti kan dia goncang. Tapi kalau di sini tidak bergoncang. Itu pun kalau kita sepakat bahwa Ruwais itu adalah gunung. Gunung-gunung. Ini yang jadi masalah adalah Ruwais itu benarkah diterjemahkan gunung-gunung? Tamida itu benarkah diterjemahkan bergoncang seperti jaljalah itu, ini itu masalah tersendiri. Tapi okelah, itu kita abaikan dulu. Maksud gue, bagaimana kita, ya, mengartikan antamida ini? Kalau saya lengkapkan begini, ya. Begini dia, ang ta mida. Ini angtamida. Sorry, double. Nah, begini, angtamida, ya. Kenapa di surat An-Nahl angtamida itu diartikan tidak goncang, ya? Di sini dia tidak goncang, ya. Sementara di 2131 tidak goncang juga, tapi tidaknya dikurung sama dia. Dikurung, ya. Kalau kita lihat ke bahasanya, ke bahasa perkataannya itu bahwa supaya. Supaya artinya kalau kita terjemahkan secara literal, ya, dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kukuh agar guncang, agar supaya guncang, karena di sini supaya. Jadi ini jadi versus dia. Kalau kita berpegang terjemahan antara Quran surat An-Nahl 16:15 sama 2131, ini versus. Ini kan jadinya kesalahan korespondensi. Kan sudah aku jelaskan ada kesalahan korespondensi, ada kesalahan apalagi, ya, satu lagi itu, ya, koherensi, ya, ada koherensi, ada korespondensi. Yang ini korespondensi antara pernyataan di sini itu beda. Yang di sini tidak goncang, yang di sini supaya goncang, supaya terjemahannya bisa mengena di dalam kurung ditambahi tidak. Kacau. Kacau ini, gimana bisa terjemahan seperti ini?
Makanya aku kembali kepada kalian, ya. Untungnya kita punya original teksnya. Sehingga kalau bermasalah, misalkan kamu ditanyakan kepada siapa saja yang menanyakan kepada kamu ini, ya, maka kamu ajak dia bermain ke original teksnya. Karena ini bermasalah. Tanyakan sama depak sana yang terjemahkan, kenapa kok bisa bermasalah gini terjemahannya? Atau kepada siapa saja yang menurut kamu pakar bahasa Arabium, tanyakan, benar nggak terjemahan ini? Itu belum lagi Rawais, karena kalau gunung itu kan jibal. Di sini bagaimana Rawais itu bisa menjadi gunung-gunung? Bagaimana Tamida itu bisa jadi goncang? Goncang itu kan jal-jalah. Ya, kalau gue sih Rawais itu gimana ya? Jadi bumi itu dibikin berliku-liku ya, sehingga Tamida itu berpanorama indah. Jadi indah, gini lah. Bumi itu kan, dulu kan langit dan bumi itu kan menjadi satu. Ya, terus dipisahkan, akhirnya tidak seperti yang orang bilang bumi datar, ada bumi kok datar ya. Gini maksud gue, ada yang gunung, ada yang lembah, itu menjadi sebuah keindahan. Ya, jadi ini berbicara tentang itu. Bagaimana kok bisa nyasar ya? Gunung-gunung ya bisa nyasar lagi guncang itu yang justru mau kemana ini terjemahannya mau dibawa gitu. Ya, sedangkan seperti yang aku bilang, Rawasi itu bukan gunung ya. Rawasia itu ya yang gimana ya, sulit aku membahasan. Intinya ini tentang keindahan alam, gitu loh. Panorama. Ya. Panorama. Jadi Allah bikin alam ini indah, ada gunung, ada ngarai. Ya, itu menjadi sebuah pemandangan yang indah. Tapi yang enggak tahu kalau dia menerjemahkan gunung, ngarai itu pemandangan yang indah, terus Rawais itu dianggap gunung. Tapi enggak mengena terjemahannya kalau begitu. Jadi kacau dia, jadi berantakan. Seperti aku bilang, kahfi itu artinya bukan gua. Kalau gua itu god, tapi kan terjemahan itu menjadi surat al-kahfi, surat gua, kan jadi kacau. Memang gua itu bisa untuk bersembunyi, tapi bersembunyi kan tidak hanya di gua. Jadi dari yang mujmal dia masuk ke yang khusus, itu jadi masalah. Yang khusus masuk ke mujmal. Ya. Bersembunyi ya, kahfi itu memang bisa di gua, tapi kan gua bukan hanya gua tempat bersembunyi. Masalahnya di situ al-kahfi itu diterjemahkan surat gua. Ya, jadi kacau. Sama seperti ini, taruhlah ini gue coba menerima dulu ya. Rawais itu sebetulnya bukan gunung, tapi sebuah keadaan yang indah, panorama. Maka ada terus Tamida itu panorama. Mungkin menurut Depak itu panorama-panorama di alam ini yang indah itu berupa gunung, terus ditulis gunung gitu. Jadi gini, panorama gunung itu panorama indah, tapi panorama indah kan tidak hanya gunung gitu loh. Jadi ini dari yang umum, dia masuk yang khusus, digunungkan. Dari yang, kalau di pondok pesantren itu ya. Dari yang makrifat, dia yang jadi nakirok. Nanti yang nakirok dijadikan makrifat. Jadi kacau, gitu loh. Kacau, seperti ini. Nah, ini aku jelaskan seperti ini, ya. Supaya nanti kamu tahu bahwa ini permasalahannya di terjemahan. Kita suka enggak suka harus mengakui terjemahan ini dia kontradiksi atau terjadi kesalahan korespondensi. Karena apa? Di sini dikatakan berguncang ya, supaya berguncang, di sini tidak berguncang. Nah, dia paksakan terjemahannya ya di surat 21 Anbiya itu dikurung tidaknya.
Gini coba ini ya. Nah itu, ini nggak nampak, bagaimana supaya nampak? Supaya nampak gimana? Ya ini alatnya apa adanya ya, nggak ada apa namanya yang di tembok itu, screen, nggak ada proyektor ya, tapi gini aja, lihat ini, ya, dia dipaksakan, tidak guncang, jadi begini, dan kami telah menjadikan bumi ini gunung-gunung yang kuku agar dia dikurung dia tidak goncang bersama mereka, dan kami jadikan di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat tunjuk. That is no problem ya. Kita kembali ke ini, dia paksakan tidak goncang ya. Padahal kalau kita tarik di sini an ini lihat itu, bahwa supaya, berarti kalau diterjemahkan secara tekstual supaya goncang ini kok diterjemahkan, ya kan? Supaya goncang, antamidi, ya, itu di surat 21. Kita kembalikan ke surat An-Nahl-nya. Sama, antamidi, ya. Sama di sini, antamidi, sama ya. Arobiunnya sama, aduh arobiunnya nggak bisa ke atas ya. Ini, antamidi di sini, di surat berapa ini? Surat 21, Anbiya, 31 ya. Antamidi diterjemahkan apa sama dia? Bergoncang bahwa supaya. Ini kalau kita terjemahkan berarti kan supaya ya bergoncang. Sementara di sini ya diterjemahkan agar tidak bergoncang. Berarti antamidi ini ya ada problem terjemahannya. Gitu. Oke. Kembali ke sini. Ya. Antamidi ini lu perhatiin yang sini aja ya, karena ini masih gue perlukan untuk menjelaskan kajian besok ya. Ya papan tulisnya itu sebetulnya alhamdulillah ada 1, 2, ada berapa tuh, 3, 4, tapi semuanya ada data, jadi ya sudahlah adanya gini ya, supaya otakmu juga tetap ngerti gitu ya. Jadi kalau ini aku hapus, bingung aku besok menjelaskannya sampai mana ya. Ini aja perhatikan yang ini ya. Artinya kita mencari arti ang itu apa sih? Kalau tamidinya itu sebetulnya ya itu tadi yang aku bilang. Apakah tamidi itu bisa diartikan bergoncang? Apakah roa asis ya itu bisa diartikan gunung? Itu sebetulnya perdebatan juga. Tapi oke lah, itu kita lalui aja dulu ya. Ya seperti tadi aku sudah jelaskan, mungkin indah itu, dan yang indah itu gunung, terus jadi gunung gitu dia terjemahkan, monggo. Atau seperti tadi contohnya, dia bersembunyi, jadi kafi itu sebetulnya ndelik, ngumpet, bersembunyi atau laten gitu loh ya. Tapi dijadikan terus gua, padahal kalau gua itu gor ya, memang sih gua bisa untuk tempat bersembunyi, tapi kan tempat bersembunyi bukan hanya gua ya, mungkin masuk ke dalam apa kok, dalam kamar kok, dalam sembunyi di balik tembok apa macam-macam lah ya. Nah, ini masalahnya. Ketika ada masalahnya, yang itu dia sudah nakiro ya, ya. Tapi dia dibawa ke yang makrifat. Nanti yang makrifat dibawa nakiro. Jadi kacau terjemahan-terjemahan seperti itu, ya. Nah, ini sekarang apa sebetulnya arti ang ini? Apakah dia berarti tidak? Apakah dia berarti supaya? Sehingga kalau antamidi itu artinya ya bergoncang atau tidak bergoncang. Karena nggak bisa ketemu ini. Terjemahan ini nggak bisa ketemu. Nah, makanya kalau kamu diajukan ini dan kamu tidak ngerti, maka ajak dia bermain ke original teksnya. Artinya sebetulnya di surat 16:15, di surat 21:31 sama, nggak ada beda. Antamida. Kenapa antamida di sini itu tidak sama dengan di sini? Ya, artinya dari original teks, ya, tidak ada masalah korespondensi.
tidak bermasalah. Dia sama-sama antamida. Yang masalah itu terjemahannya. Itulah yang aku bilang bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Tapi untungnya kita punya terjemahan kitab suci, punya kitab suci. Kitab sucinya itu original text. Maka kembalikan ini ke original text, ya. Oh, ini karena nggak bisa lama-lama ya. Sekarang tugas kalian tanyakan. Tanyakan sama guru Al-Quranmu. Tanyakan sama orang-orang yang ngerti. Aku ingin tahu ya. Pertama ya, Roasia itu apa artinya? Bisakah itu diterjemahkan gunung? Yang kedua, Tamida itu apa artinya? Bisakah itu diartikan goncang? Ya. Kalau gue nggak setuju. Seperti yang gue bilang tadi, ini bicara tentang berliku-liku pemandangan alam, ya, yang indah, itu ya. Tetapi, ya, apapun adanya, kita coba menggali informasi yang ada, ya. Sehingga nanti kamu tanyakan, terus antamida ini artinya apa? Intinya itu yang paling inti sebetulnya angnya ini. Masalahnya ini angnya ini. Karena di sini bisa tidak, di sini bisa supaya. Gitu. Ya? Ngerti ya? Coba tanyakan. Karena gue pengin tahu apa pendapat mereka. Terserah yang kata kamu pakar segala teteh bengek. Siapa itu yang kamu kenal, tanya. Nanti sampaikan ke aku, kita bisa diskusikan lagi gitu. Oke? Sampai di sini dulu kajian kita ini berupa trigger kamu supaya kamu berpikir. Jangan merasa nyaman dengan terjemahan. Ya, berpikir. Terjemahan itu bermasalah. Ini juga syukur-syukur kalau ada yang nyampaikan ke Depak. Gini gimana Depak, tolong dijelaskan. Bisa enggak dia menjelaskan? Kenapa ang Tarmidi menjadi sorry kok dari tadi Tarmidi. Karena gue punya teman namanya Tarmidi. Antamida ini menjadi berubah makna dia. Kalau ini diterjemahkan seperti Depak, antamida ini di sini beda, maka ini akan tuburkan terjemahannya loh, ya gue bilang. Yang tuburkan itu terjemahannya. Ada masalah korespondensi. Kan kita sudah ngaji itu kitab suci itu cara menguji kebenarannya pertama koherensi, yang kedua korespondensi. Koherensi itu pernyataan kitab suci itu tidak bertentangan dengan fakta alam. Ya. Itu koherensi. Korespondensi, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an kalau kita di konteksnya Al-Qur'an atau di dalam Bible kalau konteksnya Bible, itu tidak saling bertentangan. Ya. Nah, kalau ini terjemahannya, gue bilang terjemahannya loh ya. Terjemahannya bertentangan. Itu ya. Makanya kan gue bilang kemarin ya. Lu kalau baca Quran itu jangan terus lu itu wah ini terjemahannya pasti benar. Jangan. Dan lu juga harus memberikan kritik. Jangan pokoknya Al-Quran sudah oke lah. Iya, Al-Qurannya oke, tapi lu tahu enggak duduk permasalahannya? Masalahnya kan kita orang kalau sudah beragama punya kitab suci, dia terhadap kitab sucinya enggak ada kritik. Itu yang jadi masalah. Maka akhirnya Islam yang notabene Islam mengkritik Bible, ya, karena dia sama Al-Qur'an sudah wes pokoknya iki sip gitu. Sementara yang Kristen mengkritik Al-Qur'an karena dia anggap bahwa Bible itu wes oke sip gitu. Dipelajari dulu supaya tahu bermasalah enggak. Nah, seperti ini kita pelajari. Ya, ternyata dalam edisi terjemahan gue bilang ya, bermasalah. Tetapi dalam edisi original text tidak bermasalah. Masalahnya di mana? Di mana ketika diksi antamida itu diterjemahkan dengan dua terjemahan yang berbeda. Akhirnya menjadi diametral, menjadi versus antara tidak dan supaya. Maka tugas kalian sekarang coba tanyakan ya. Ang itu artinya gimana? Baru arti digabung antamida. Kalau gue seperti gue bilang tadi, gue kagak setuju dengan terjemahan itu ya. Bisa ada gunung, bisa ada guncang itu dari mana? Tapi kan gue juga perlu tahu wawasan-wawasan mereka, mungkin mereka yang memang sudah ngaji di pondok pesantren gitu ya. Kalau gue kan di embongan. Jadi ya seperti ini ya. Oke, udah ya.
sampai sini dulu ngajinya singkat aja ya, yang biasanya 1 jam ini cuma setengah jam ya. Kalau bisa sih sebetulnya 15 menit tadi, tapi nggak bisa. Oke, pesan aku, jaga Allah, jaga kandung Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga imanmu dalam 3 keindahan Islammu. Letakkan dia dalam hatimu yang paling dalam, karena dia adalah milik privasimu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, begitu juga untuk semuanya yang belajar dan mengajar, semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu 1. Rezeki yang barokah, 2. Kesehatan yang prima. Terima kasih sudah meluangkan waktu ngaji barengku seperti di channel ini. Ya, salam Isra, Islam rasional. Ingat ya, akhir pekan kalau jalan-jalan, masuk waktu sholat, sholat. Kalau mau makan, makan bersama di atas meja yang sama, sama-sama makannya. Ya, kalian itu maupun yang jadi bos maupun yang jadi pembantu, mati masuk tanah sama-sama jadi bangke. Jadi jangan ada kesombongan. Ya, alhamdulillah Allah melebihkan kamu, kamu jadi bosnya. Alhamdulillah dia memposisikan tidak lebih dari kamu, dia jadi pembantunya. Ya itu namanya dinamika kehidupan. Karena kalau semua kaya atau semua miskin, kehidupan itu tidak jalan secara ekonomis. Ya, adanya saling ketergantungan itu sunatullah yang sudah dibikin Gusti Allah Agung. Maka janganlah pernah kita berpikir feodalistik. Ya, sama. Masa nanti masuk lubang mati sama itu. Yang punya aset 10 triliun sama yang enggak punya aset, katakanlah asetnya cuma 1 juta, mati sama masuk tanah itu. Bangkai semua itu ya. Jadi jangan disombongkan. Oke, sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Ni Rabbil 'Alamin.